Nah, ini dia guys, di belakangnya tampak kolam rumah murah. Belakangnya ini dapur. Nah ini dia yang bikin baby pengen memiliki rumah seperti ini guys. Kita buka dulu. Oke. Nah ini dia, ada kolam di belakangnya guys. Rumah murah berasa punya kolam pribadi guys. Dan itu kafenya, dan ini dia kolam-kolamnya guys. Tetap ya, kita lanjut lihat seperti apa lebar kolamnya. Nah ini dengan anak-anak tuh, dua kolam, dan itu kolam orang dewasa. Ntar kita kesana guys. Nah, dan juga guys, di samping ini kita dapat tanah yang bisa kita gunakan untuk nanti membangun garasi mobil. Nah dari situ, dari sini, nah ini salah satu rumah tipe 42 guys. Ini dia tampak luarnya, halaman depannya seperti ini guys. Gimana guys,
Kita beli gak nih guys? Mantap ya. I'm shaking now, cause you say those things then shut me out. Oke guys, dan ini tampak kolamnya sebelum isi air nantinya sepertinya guys. Semoga sepertinya kolamnya dalam-dalamnya guys. Saya kira untuk dewasa bisa ya. Kalau soal tour itu nanti emang